Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan jangan lupa di like dulu ya kan. Sebelum kalian melanjutkan nonton videonya, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya. Kalian pasti bisa men-like-nya sebanyak-banyaknya ya. Oke, dan bakal kita lanjutin lagi. Kemarin itu terakhir kali kita membasmi para geng Balasime Tumalatung. Apa sih? Anjir, itu mereka kan kemarin itu menyerang daerah kita ya, yang dekat kuburan itu ya. Nggak tahu mereka mau ngapain, mau nggali kubur orang atau apa ya. Pokoknya dia masuk ke wilayah kita gitu ya. Nggak boleh gitu ya kawan-kawan. Jadi kita kemarin udah membasmi, dan pada hari ini kita coba lihat ya, apakah yang akan kita laksanakan lagi misinya. Apakah kita bakal membasmi para ungu-ungu lagi. Dan by the way, rumah gua kok rumah gua ada di sini ya? Ada di wilayah ungu nih. Oke, kita lari dulu deh ya. Oke, kita cari aman dulu biar nggak ada yang nembak-nembak tadi. Nanti tiba-tiba ada yang nembak, berbahaya boy. Oke, kita coba lihat dulu di map, kayaknya banyak tadi ya. Ini nah, tekan L tadi ya. Oke, kita di sini ada misi sweet ya kawan-kawan. Ada misi sweet, ada ini C ya. C itu kayaknya Caesar, atau itu kayaknya polisi nih, polisi itu, polisi yang nyuruh dia misinya ya kawan-kawan. Perasaan tadi ada C lagi dah, mana ya? Itu kan, oh bukan, itu arah N itu. Oh bisa beatbox ya si Ucok ya, cara cacam pom pom pom. Aduh baru tahu gue anjir, kalau kelamaan diem ya. Oke, kita misinya kayaknya si Sweet aja ya, karena si Sweet lumayan dekat ya kawan-kawan. Oke, kita bakal Rocket Man dulu. Rocket Man, oke langsung berangkat cok. Berangkat menuju rumah dulu ya kan, rumah utamanya si Ucok nih ya. Kita bakal menjalankan misi bersama Sweet, langsung saja kita OTW ke sana dulu. Oke, kita sudah di depan misinya, dan tidak henti-hentinya gue mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa di like dan juga di share ya ke teman-teman kalian semua. Oke, langsung saja kita masuk ke misinya. Lost Sepul Cross. Oke, what's up man? What's up? What's up? Begitu apa? Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Oke, ya bro-bro oke, ya kawan-kawan semuanya, tadi itu lanjutannya ya. Lanjutan kemarin itu kan crash ya kan, karena gue mungkin gara-garanya jalan sebelah sana tuh, jalan belakang sana ya kawan-kawan. Tadi gue baru ingat, gue belum ngulang misi yang kemarin ya. Jadi gue bakal save dulu ini sekarang ya, kalau-kalau nanti ada crash ya kawan-kawan. Jadi gue nggak bakal ngulang lagi gitu ya kan. Tadi itu adalah lanjutannya kemarin ya kan. Kemarin itu di belakang rumah Ucok ini udah crash ya kan. Oke, langsung saja kita save dulu paling bawah. Yes. Oke, dan kita langsung saja keluar lagi. Semoga ini misi sweetnya masih ada nih ya, jadi kita bisa ngambil misi si sweet lagi. Oh ternyata tidak ya. Oke, dan kita kayaknya harus mengambil misi ini nih ya kawan-kawan. Oke, ini dia. Oke, misi C itu ya. Oke. Yuk parit. Bisa beatbox ternyata si Ucok ya. Oke, langsung saja kita menuju ke sana OTW ya. Langsung saja kita jalan ke misinya. Ini polisi ini nyuruh apa nih? Gua seingat gue ini polisi deh ya kawan-kawan. Kalau salah silahkan tulis komen di komen bawah ya, itu misi siapa ya. Oke, kita udah sampai nih ya kawan-kawan di donat-donat ini ya, gym ring ya. Ini kayaknya feeling gue sih nggak bisa jalanin misi nih, soalnya terlalu tengah malam nih. Oh, bisa ternyata ya. Gray Inform. Nah, kan polisi kan. Wah, shit. Si Ucok nggak mau dia ya berurusan dengan mereka lagi gitu ya kan. Langsung ditarik tadi si Ucok mau pergi gitu kan. Oke, fighting violence. I'm also in a difficult moral position, Carl. You're right. Carl, I'm hurt. I'm truly, ma'am. Oke, kita dengerin sedikit lagi. Oke, ini kayaknya ini mereka ini nggak bisa melakukan itu maksudnya tuh ya. Jadi, nah jadi dia si Ucok gitu yang ngelakuinnya. Pokoknya gitulah intinya ya. Go to the dock where Balas and the Russian are making a deal. Oh my god, ada suatu deal-dealan ya. Ini geng Balas kayaknya harus kita basmi nih ya. Eh, mobil weh. Eh, mobil weh. Ya ilah, nggak ada yang mau minjamin mobil sama si Ucok ini. Aduh, mana nih mobil. Oh ini sama nih ya kawan-kawan, sama nih mobilnya nih. Oke, minjem dulu mbak. Oke
Oke, minjam dulu, Nek. Oke, minjam dulu ya. Oke, ini Upin mau minjam. Kok Upin? Oke, ini salah jalan. Oke, kita ke map dulu, ngilangin. Oke, ngilangin tanda merahnya tadi. Sip, kita langsung berangkat ya. Langsung berangkat ke sana ya, kawan-kawan. Kalau kita terlambat nih sampai mereka deal-dealan, bahaya. Bahaya sekali ya, kawan-kawan. Jadi kita harus membasmi mereka dulu nih ya. Membasmi, menggagalkan transaksi mereka ya. Walau ini sudah tengah malam loh, bisa ya. Oh iya ya, mungkin transaksi ilegal itu ya, bukan mungkin lagi ya, pasti dilaksanakan tengah malam kayak gini ya kan, biar gak ada polisi yang mengetahui, tapi mereka tetap mengetahuinya gitu ya. Jadi si Ucok di sini bakal ngebantuin ya. Alright. Oke, kita udah menuju pelabuhannya nih ya, kawan-kawan. Oke, ini dia. Mereka transaksi di sini nih. Ini gua khawatir nih ya. Mereka ini transaksi senjata nih, pasti nih. Ah, nih geng-geng balasnya dah nih. Oke, kita bakal masuk menyelinap ya di sebelah mana ya? Oke, kayaknya salah jalan ya. Kita harus jalan ngikuti jalan aspal dulu. Oke, di sebelah sini nih, belok kiri nih. Oke, kita harus siap-siap nih ya. Oke, kayaknya gua ingat dah misi-misi kayak gini nih. Oke, ini dia. The Russian and Gang Balas are having meeting inside the warehouse. Oke, mereka meeting di dalam sini ya. Gang Balas sama mobilnya dimasukin ya. You will have to find some way inside. Oke, kita bakal menemukan jalan di dalam sini. Oke, menemukan jalan. Oke, gitu cara masuknya. Berarti kita harus ngebuka itu tuh. Kayak kemarin itu kita cara ngebukanya itu ditembak ya. Itu masukin kodenya. Oke, jangan ada yang curiga please. Banyak banget orang aboy. Orang wanjer langsung curiga semuanya. Oke, kita bakal habisin satu-satu mereka semua ya. Oke, di sini. Ayo coba kikikiu. Ngeker nggak bisa nih si Ucok. Ucok, naik dulu Cok. Keker Cok, bener-bener. Oke, satu dulu. Oke, wah ini kan. Ini jangan heran ya kalau muka gua tegang ya. Main tembak-tembakan kayak gini ya, kawan-kawan. Muka gua auto tegang dah kalau nembak-nembak kayak gini. Gua soalnya fokus nembaknya ini loh, kawan-kawan. Oke, ini kayaknya kita harus naik sini nih. Oke, kita bakal naik sini. Nih, kena. Oh, nggak kena anjir. Kayaknya harus pakai sniper ini dah. Nah, kena kan? Ini lagi nih. Hup. Kena kan? Mana lagi? Oke, sektor clear. Kita bakal mengendap-endap. Oke, jangan bilang pada siapa-siapa. Oh my god, masih ada nih. Woi, kamu nggak bisa nggak bawa bom dia, boy. Woi, dia nggak bawa bom itu. Oh, bahaya nih kita nembak dari dekat. Oh, gua tahu cara lu ya. Aduh, tinggal satu orang nih ya si kambret ini. Dia bawa bom nih. Nggak bisa sembarangan kita nembak nih ya, kawan-kawan. Nah, kan? Satu kali tembak meledak langsung, boy. Kalau nggak gagal tadi misi gua. Nah, kebakar. Cok. Sabar, Cok. Oke, untung aja. Cok, nggak apa-apa. Oke, kita bakal buka sini. The door locked. Damage. Oke, nah, kita damage kan. Wajir, masih ada. Wajuka nedu. Masih ada, woy. Ngapain, nyokok? Mau berak lu. Oke. Wah, masih ada. Oke, kayaknya di dalam masih ada. Nih, kita harus waspada ya. Waspada, woy, apa? Santai, boy. Tiba-tiba ada di sini gitu kan. Anjir, Ucok. Ah, mampus lu. Oke, ini ada ini ya. Oke. Kalau ada tong bisa kita tembak ya. Oh, sini lagi nih masih ada. Oke. Oke, masih ada api, jangan mendekat dulu. Ini nggak ada waktunya juga ya. Jadi kita bisa santai saja. Anjir. Ada tiga orang. Oh, banyak banget. Banyak banget. Gelo. Anjay. Banyak banget. Sini lo. Oh, sini gun. Mana gun? Sini lagi. Oh, di atas ada. Di atas ada, boy. Di atas pakai ini nih. Geng balas lu ya. Kampret.
Lagi. Wah, anjay, tembakannya dua dong. Senjatanya dua, anjay. Nah, you better shut up. Oh, sini lo. Ucok sendirian doang lo di sini lo. Udah dibantuin teman-temannya yang lain ya, kawan. Aduh. Stop. Wah, anjay. Mau lari dia. Sini. Anjay, teman-temannya banyak banget. Waduh, gua nggak bisa bicara lagi nih, sumpah. Gua harus ngejar ini gua. Ayo kejar deh. Dia mau naik mobil. Akhirnya kita bisa membasmi mereka, bung. Dan mana ini tadi hilang langsung ya. Untung gua tadi inisiatif mau ngejar dia ya. Kalau tidak tadi dia pergi pakai mobil ini ya, kon-kon. Anjir. Waduh, mau transaksi mobil mereka ya. Dan gua tadi udah disediain motor nih buat berangkat ya, buat ngejar dia. Oke, kita sambil nembak sih bisa ya kan. Ucok bisa segalanya gitu kan. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya kan kawan. Oke, langsung saja. Oke, berarti selesai misinya tadi ya. Kita menggagalkan WD. Ucok akhirnya melakukan hal baik ya. Melakukan hal baik yaitu membasmi transaksi ilegal. Oke, kita naik sini. Mantap banget. Waduh. Oke. Geng balas, bikin gua panik lo ya. Oke, kita bakal hiraukan mereka. Jangan hiraukan mereka saja ya. Oke. Kita bakal fokus saja nge-save si Ucok dulu ya kan. Nah, ketabrak mulu si Ucok ini kan, gak punya SIM sih. Oke, jadi kita langsung saja berangkat lagi. Kita bakal save ya, karena kita udah berhasil menggagalkan. Alhamdulillah Ucok ya kan bekerja sama dengan polisi ya kan, akhirnya menggagalkan transaksi ilegal kayak gitu ya kan. Turun Cok, turun. Oke, sip. Oke, kita save dulu. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Gamenya tadi udah gua save dan aman ya kawan-kawan. Sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua. Beritahu di sini ada game DOM Elite ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe di channel gua. Sampai jumpa. Salam bintang.